Mulai. Nah, pasti baru bangun ini kan? Iya, saya ini baru bangun. Gimana mau jadi pendamping aku kalau bangunnya udah jam segini? Ya. Nah, sekarang sayang mandi yang cepat. Kita ketemu di tempat biasa ya. Besok sayang jadi kesumba enggak? Iya, sayang jadi kok. Saya udah pesan tiketnya. Oh, baguslah kalau gitu sayang. Saya tunggu di tempat biasa ya sayang. Iya sayang, see you. Gimana sih? Lama sekali. Nomor pakai tidak aktif lagi. Udah tahu. Sedikit terlambat di jalan. Udah terpapa. Yang, cek ini jam berapa besok? Jam 8 sih, Yang. Maaf ya sayang. Kayaknya besok aku nggak jadi antar sayang ke bandara. Gak apa-apa kan, Yang? Udah, nggak apa-apa. Sedih tahu. Nanti, kalau sayang udah di Sumba, jangan lupa ya, nelpon aku. Yang,
pasti aku rindu kamu ketika kamu jauh nanti. Makanya pasti coba coba. Ya, kapan-kapan aku ke Sumba. Sumba ya. Selamat datang di kota layang aku. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tandakan akan sabuk pengaman telah dipadamkan. Terima kasih telah memilih untuk terbang bersama kami. Sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Halo Rambu. Halo Ma. Kau sudah di bandara? Iya, saya sudah di bandara ini. Oh, tunggu sudah di situ ya. Biar kom saudara Anton pijemput. Soalnya kom bapak ada di kantor desa, ada pertemuan penting di sana. Oh, iya. Baik, Mama. Oh, hati-hati di jalan. Kasih tahu kom saudara Anton supaya pelan-pelan di jalan. Oke. Ah, sudah. Sudah dulu ya. Anton. Halo Umbu. Kau di mana? Kau tidak sibuk? Iya, kau bisa tolong Mama? Dijemput kom saudara Sally di bandara, dia sepulang dari Jakarta. Iya, soalnya dia bapak ada di kantor desa. Iya, hati-hati di jalan, eh. Ah, sudah.
Halo, Kesali. Halo, Titan baik. Yuk. Gimana kabar kamu? Ya, kabar baik juga. Nah, kalau gitu kita langsung pulang rumah ya, soalnya Papa dan Mama udah tunggu di rumah. Ayo, ayo. Gimana kabar Papa dan Mama dong? Kalau Papa dan Mama ini kabar baik sih. Yang penting mereka sehat ya. Ya, ya sehat terus. Ya. Terus kamu gimana kuliahnya? Kuliahnya sekarang lancar nih, cuma ya kendali tugas sih. Ya, namanya anak kuliah pasti banyak tugas. Semangat. Tilam ya sama pilih kawan. Ini terus tinggal minum kopi lagi. Biar lain kali ya kerumbu. Oh iya, hati-hati. Terima kasih banyak kerumbu. Sama-sama kerumbu. Iya kerumbu, makasih ya. Hati-hati. Kasih. Syukur semangat itu bilang mau pulang dari bulan lalu tidak pulang gitu. Iya mau pulang cuma tiketnya tidak dapat, jadi baru kemarin aku dapat tiket. Jam berapa sampai di rumah? Jam 8 Bapak. Sudah dulu omongnya sampai di atas baru omong bawa itu koper ya. Mama kuliah di sana. Aman-aman saja Mama. Baru sekarang rencana bagaimana sih di Sumba sih? Rencana kerja di sini sudah. Iya, lebih bagus kerja di sini sudah cari pekerjaan yang ini di sini supaya bisa lihat Mama dan Bapak bantu-bantu di rumah. Iya Mama. Mama bikin kopi dulu. Oh iya, lupa sudah tadi bikin kopi. Ini asik, saking asik cerita dengan rambut Seli ini bagaimana. Oh iya Bapak, saya mau ganti baju dulu Bapak. Iya. Bisa angkat itu? Bisa, bisa. Thank you.
Oh iya, Mokta. Iya, mari. Begini rambut cara belajar pemining itu. Begini? Iya, iya, coba ya. Ini tarik ya, seperti tadi. Lihat bawah itu, bagaimana? Iya, tapi atas itu ya. Teman semangat sih. Udah enggak usah lihat teman, masih coba. Ya, tas kas kencang, tarik itu. Ya. Itu kan sudah bisa. Rambut coba ya? Iya. Pindah di situ rambut di sini ya. Oke. Coba masuk. Kasih masuk sini ya. Kasih masuk di dalam. Di sini. Iya, begitu. Bapak jalan dulu ya. Oh iya, Bapak Rambu. Hati-hati di jalan ya. Bapak di mana itu? Oh, kayak rapi sekali. Kok Bapak mau pergi kantor desa? Ada pertemuan di sana. Kita lanjut sudah itu. Halo Rambu Erlin. Halo Rambu Sali. Kenapa Rambu Sali pun jaringan parah ini? Tunggu, tunggu saya cari jaringan dulu ya. Mama, saya cari jaringan dulu, Mama. Tunggu Rambu Erlin ya. Saya cari jaringan. Iya, iya, saya tahu. Jaringan di Suma masih parah. Eh, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik saja. Dan ini punya kabar bagaimana? Oh, syukurlah kalau begitu. Puji Tuhan baik. Eh, dengar-dengar rambut saya ini sudah di Sumba ya? Ya, ini sudah di Sumba. Eh, bagaimana dengan kau punya kuliah? Sudah aman kah? Kuliah aman saja. Ini tinggal susun skripsi saja Rambu Sali. Makanya cepat sudah selesaikan sudah kuliahnya. Bercepat pulang di sini. Saya tidak ada teman di sini, kesepian yang tahu. Iya, Rambu Sali juga. Makanya Rambu Sali bantu doa buat saya biar cepat selesai dan pulang Sumba. Okelah, baiklah kalau begitu. Cepat pulang ya. Iya, aman saja Rambu Sali. Saju ingat sama Bapak Mama di Sumba, jadi buru susun skripsi. Sudah dulu Rambu Sali, ya? Iya, Rambu Sali. Dah, Rambu Sali. Sampai ketemu di Sumba, ya? Dah. Tahu atau belum, Umbu? Tahu apa, Mama? Itu yang anaknya Bapak Jack itu, nak. Anaknya Bapak Jack? Itu yang perempuan itu. Oh, Rambu Kudu. Hei, kok tak salah sudah. Bukan Rambu Kudu. Rambu Kudu itu anaknya Bapak Roni.
Terus siapa lagi mama? Itu Rambu Seli yang bapak tahu. Oh, Rambu Seli yang dulu bapak pernah omong di saya toh mama? Iya tuh, aku masih ingat yang kong bapak dulu kasih pesan sama kau sebelum bapak meninggal itu. Iya mama, saya masih ingat. Dia sudah ada sekarang. Tadi pas saya lewat di depannya depan rumah, pulang dari pasar, dia dapat telepon di depan rumah. Oh, iya mama, dia sudah ada ya? Iya, dia sudah ada. Kalau begitu, dia kan sudah ada. Besok aku pergi ke depannya rumah. Oh iya mama, besok saya pergi. Iya, aku pergi su besok, tapi mama tidak bisa ikut. Mama ada lanjut mau kerja itu kain itu. Iya mama. Sore om, masuk duduk kamu. Iya. Rokok. Saya ada berhenti sini, ada batuk. Iya. Luar om, ini mama ada. Ada. Oh. Bagaimana kabarnya mama? Sehat-sehat. Sehat-sehat, mama sehat-sehat. Ada mama tidak bisa datang, ada lanjut tenun. Itu saya sibuk pasti nak. Iya, ada sibuk terus di rumah ada tenun. Sama di mama rambut di sini juga, tenun terus. Sampai iya. Kadang lupa bikin kopi ke sana. Sama semua mama di sini, mama di sana. Mama Rambu? Mama Rambu? Iya, Bapak Rambu. Ada Bu Okta ini. Oh, iya. Ambil bola apa dulu? Kita nih ada minum deh. Apa om? Mama. Nerit, mam. Kenapa sih tidak kasih tahu kalau ada Mbak Okta tadi nih? Tidak apa-apa. Sibuk di belakang. Sudah saya ada di belakang, Mbak ada sibuk ini urus ini ayam nih. Iya, mam. Tidak apa-apa. Begini, Bapak, Mama ini. Maksud ini, kedatangan saya ini, saya mau saya dengar-dengar ini Rambu Seli su ada toh, jadi saya mau datang, bukan mau tagi tapi mau kembali tentang yang om dulu pernah omong di saya itu yang mau kasih jodoh saya dengan Rambu Seli. Oh, jadi yang itu saya ingat, saya dan kau tahu toh, saya ini orang yang paling tepati janji, sudah mungkin saya lupa. Dan kebetulan Rambu Seli juga baru datang dari Jakarta, dan kuliah sudah selesai. Mungkin kita bisa atur lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus toh. Iya. Mama Seli? Mama Seli? Biar saya tipang dulu. Rambu Seli, mari sudah. Iya, Bapak Rambu. Ini Rambu Seli ada di sumur, saja di bawah. Ini Rambu Okta, kita punya keluarga dulu. Teman masa kecil, aku masih ingat. Begini Rambu Seli, waktu kamu masih kecil dulu, bapak dan bapaknya Mbak Okta pernah. Dulu Mbak Okta, Mbak Okta. Iya, terima kasih Bapak Rambu. Mama Rambu. Itu yang baru lihat ini. Apa Bapak? Terima kasih. Sehat-sehat apa, Pak? Sehat-sehat saja. Bagaimana panennya kita tahun ini? Gagal betul panen karena belalang toh. Jadi semua habis dari belalang. Saya ini apa nih jagung apa semua dorong di kebun ini. Sama sekitar kita jagung di belakang juga.
rata, tidak ada satupun yang tertinggal. Pemakar sampai batang-batang. Habis. Memang ini hama belalang ini musim sekarang tambah parah sekarang. Itu yang paling bahaya yang lompat-lompat. Itu. Habis semua dari serata. Yang tebang bisa kita masih usir. Kalau yang meraya-meraya pun tidak bisa usir. Tidak ada demi obat mungkin itu belalang mungkin ya. Kita kalau dorang usaha mah bilang sempur-sempur tetap mah banyak. Tetap pakai apa lagi. Omong-omong ini Mbok Okta itu? Iya. Wih, sebesar ya. Mbok Okta, gimana dia nadi? Ini? Mbok Okta ini. Ini. Bermain dulu ya. Bermain di sana ya. Sudah. Tidak terasa kita punya anak sebesar ini Bapak Rambu. Bagaimana kalau kita kasih jodoh kita punya anak supaya kita punya hubungan keluarga ini istilah tidak terputus lagi begitu. Bagaimana mau anak? Iya, Bapak Rambu, kita kasih jodoh sudah anak-anak supaya tidak kemana-mana lagi dorang nanti kalau sudah besar. Saya setuju sekali sudah itu Bapak Okta. Bagaimana orang? Ya kalau saya sih tergantung dari anak-anak saja. Apalagi dorang ini masih kecil, belum tahu apa-apa ini. Itu paling bagus sudah itu. Biar kita juga tetap silaturahminya tidak terputus toh. Ya terserah Bapak Rambu sih toh. Kalau kita, kalau saya sendiri setuju. Baik, so kalau begitu kita punya anak kita kasih jodoh nih. Bapak Rambu, Mama Rambu. Bagus sudah kalau begitu. Minum-minum dulu. Iya, papa. Iya, terima kasih. Nah, begitu dalam cerita Rambu. Apa? Bapak mau kasih jodoh saya dan dia. Saya tidak mau Bapak, asal Bapak tahu saya sudah punya cowok di Jakarta. Nanti habis wisuda dia ke sini. Aku jangan begitu Rambu, kau bikin malu saya. Maaf, sudah Pak. Muzali. Om, tante saya permisi, Jo. Iya. Om Okta. Om Okta. Pergi, Om. Om Okta. Om, pokoknya saya tidak mau tahu, Om. Dulu, Om, ini sudah janji saya punya bapak, saya punya mama, kasih jahat saya di dalam sini. Tapi ini, Rambu Sili, tolong menikmati saya malu, Om. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pokoknya saya sudah jadi di dalam sini, Om. Saya tidak mau tahu. Nanti saya usahakan, saya bujuk Rambu Sili nanti. Saya minta sama Rambu, bujuk Rambu Sili biar mau. Jodoh, dia memang ada begitu. Pokoknya saya tahu Rambu Sili mau, saya mau. Pokoknya saya tahu Rambu Sili mau. Saya aman, Om. Nanti saya bujuk, betul. Ya, bisa lanjut, permisi, Om. Iya, apa, Om. Ini mus deh. Kasih salah orang. Itu sudah jangan suka kasih jodoh dan anak dari kecil. Karena kasih salah orang. Bu, kamu sendiri biar dia mau. Bro. Hasil dari sana, Umbu. Ini Rambu Sili, dia tidak mau lagi, Mama. Padahal dia punya bapak, semua mau. Saya menetap dia, dia tolak, Om Sain. Saya ada emosi, ini bikin malu. Saya tidak banyak dengan keluarga lagi di sana. Kenapa dia bisa begitu, eh? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti dari Rambu Sili itu, Mama. Padahal itu hari, sudah ada perjanjian orang tua kalau kamu itu dari kecil sudah dikasih jodoh. Saya tidak tahu lagi dia. Kenapa dia tidak mau sekarang, Mama? Betul dia tidak mau tadi? Iya Mama, dia tidak mau, dia tolak minta-minta saya, malu saya ini. Kalau begitu Mama ada ide. Ide apa itu Mama?
Bagaimana? Oh, bagus kita pakai cara itu aja mama, kita coba toh mama. Ini ide juga mama, ini bagus sekali. Kenapa saya tidak kepikiran ide seperti itu mama? Wah, makasih mama, idenya ini bagus sekali ini. Tahu sih toh. Siapa lagi? Cukup mama saja. Yang lain itu palsu. Iya, su mama su yang paling tahu nah. Rambu, kau harus turuti apa yang bapak suruh omong sama kau. Kau jangan bantah lagi. Stop sudah ke Rambu, jangan marah terus sama Rambu. Dia sudah besar, ini bukan zaman dulu lagi yang kasih jodoh-jodoh anak-anak. Dia akan ditentukan dia punya pilihan sendiri. Apa? Kau ngomong apa? Apa yang keluar dari saya mulut itu? Kamu dua tidak boleh bantah. Dan kau memang Rambu, kau harus bujuk Rambu untuk mau dijodohkan dengan Ok. Paham itu? Halo, sayang. Halo juga, sayang. Gimana kabarmu? Puji Tuhan, baik. Kamu gimana? Syukurlah kalau gitu. Kabarku selalu baik-baik, sayang. Baiklah kalau gitu. Iya, sayang. Sayang. Kenapa matanya merah? Atau mungkin ada sesuatu nih? Tidak apa-apa. Tadi cuma kupas bawang merah, tadi jadi matanya merah gitu, sayang. Oh, iya, sayang. Pikirnya ada sesuatu gitu. Apa? Bapak mau kasih jodoh saya dan dia? Saya tidak mau, Bapak. Asal Bapak tahu, saya sudah punya cowok di Jakarta. Nanti habis wisuda dia ke sini. Aku jangan begitu, Rambu. Kau bikin malu, saya. Apa? Kau ngomong apa? Apa yang keluar dari saya mulut itu? Kamu dua tidak boleh bantah. Dan kau memang Rambu, kau harus bujuk Rambu untuk mau dijodohkan dengan Ok. Paham itu? Ah, saya setuju sekali sudah itu, Bapak Okta. Bagaimana orang? Ya kalau saya sih tergantung dari anak-anak saja. Apalagi orang ini masih kecil, belum tahu apa-apa ini. Nah, itu paling bagus udah itu. Udah kita juga tetap silaturahminya tidak terputus, toh. Ya terserah Bapak Rambu sih, toh. Nah, kalau kita, kalau saya sendiri setuju. Sayang. Iya, sayang. Aku lanjut kerja tugas kuliah dulu ya. Oke. Bye-bye. Dadah, sayang. Rambu ada telepon dengan siapa tadi? Dia saya punya pacar, Mama. Namanya Rizky. Dia di Jakarta. Mama mau lihat fotonya? Iya, coba kasih tunjuk dulu. Ini. Ini. Ya, kalau dilihat-lihat, orangnya baik, ganteng lagi. Iya, Mama. Dia orangnya baik. Rambu tenang saja, iya. Nanti kalau Bapak pulang, nanti Mama coba omong Bapak dan kong Bapak. Iya, Mama. Sudah, ayo kita pulang sudah. Pulang di rumah. Iya. Cukup, jangan sedih lagi ya. Iya, Mama. Mama juga tidak setuju kalau dengan itu Okta itu. Kau bapak saja yang suka kasih jodoh kamu dari kecil itu. Iya.
Rambu, cepat sudah, nanti pasar tutup. Gila ka ding online ding na yan ano ko yan. Belanja. Ini pun berdoa, kenyak jo anak. Ane doa, kenyak jo kacau. Thank you.
Bapak Rambu yang sakit pikiran deh. Rambu tuh belum pulang-pulang dari tadi. Sudah tadi pagi dia jalan, belum pulang. Bapak Rambu tidak kepikiran itu anak. Ah, mungkin dia ada singgah di punya rumah dari teman. Tidak mungkin, Bapak Rambu sudah tadi pagi ini. Tidak mungkin dia lama-lama di rumah teman. Ah, dia bukan anak kecil, besar tuh. Bukan anak kecil bagaimana? Dia itu sudah besar, sudah nona-nona. Mau ini tidak khawatir bagaimana ini? Dia bukan anak laki itu. Tahu dia kemana? Disam rumah, kau disam rumah ini. Saya suruh culik kau datang sini. Kenapa kau culik saya? Ah, makanya jangan tolak om saya, Tuan Museli. Tak tersuka, ngapain paksa-paksa. Apa kau bilang? Dipaksa? Hei, supaya kau tahu, kau dari kecil itu sudah dikasih jodoh dari kaum bapak. Hanya kau saja yang tidak mau. Mami saya tersuka dia. Eh, kalau sama mau, kau dengar ya? Eh, mama. Cepat dia lulus, mau cepat tahu keluarga ini. Saya takut dia lari kembali nanti fatal lagi mama. Dia mau repot lagi. Pokoknya kasih cepat sih urusan mama. Iya, ini mama ketemu nih sudah. Baik, mama lebih cepat lebih bagus nah, supaya jangan ada masalah lagi nanti di kemudian hari. Oh, iya, mana sih? Bapak, apa yang Bapak omong dulu sekarang saya sudah laksanakan. Bapak bilang saya harus nikah dengan Bapak Sili. Di besok saya dengan Bapak Sili mau urus adat sudah. Saya datang sini untuk minta restu dari Bapak biar urusannya berjalan dengan lancar. Ingat sebentar kau duduk diam saja. Kau dengar saja apa yang dibicarakan di tikar adat sebentar. Kau jangan coba macam-macam ya. Kau dengar? Iya, dengar. Baik, sudah. Bagaimana acara kita sudah bisa mulai ya? Iya, bisa sudah kita mulai. Jadi kita mulai sudah acaranya. Tenaga saja kau. Ke bawah lagi. Ke sana lagi sedikit. Keras lagi. Kau ini macam belum makan dari pagi kau ini. Hei, bukan begitu juga. Kau juga lebih nanti kasih keras-keras betul. Ke sana suka. Tidak bisa betul kita minta tolong sama kau. Ke sana. Malas dia punya muka sini.
Tidak bisa diandalkan itu kau. Sana! Bapak Sili, Bapak Sili. Ya. Sini dulu. Kenapa? Kau untuk tahu kalau jam-jam begini jam minum kopi, kita mesti suruh terus kasih tahu terus kasih tahu anak kecil kayak orang baru saya. Yang begini seharusnya kau buat kopi, tidak perlu kita suruh lagi. Hei, kau mama suruh kau tidak becus, saya suruh tidak becus. Istri macam apa kau ini? Tunggu sebentar, saya buat. Pisuan cepat. Saya mau minum kopi ini, mengentok ini. Cepat, suruh. Jangan lama-lama lagi. Ada istri, tidak ada istri, sama saja. Ada istri kerja, tidak becus. Buat kopi saya mesti dikasih tahu, nanti tahu jam-jam minum kopi. Bikin malu seorang, bikin emosi saya. Sili! Hai, dari tadi ini kau tidak datang-datang. Ya, tunggu sebentar. Cepat, Su. Kopi tidak becus, kerja apa yang tidak tahu, bikin emosi saya. Sudah lambat bikin kopi kayak apa saya. Thank you.
sama anak tuh. Aduh Rambu, kenapa kau baru datang? Mama ingat sekali sama kau, nah. Aduh, kenapa lagi ini pipi ini? Rambu. Mama, saya capek. Rambu, kasih tau mama siapa yang buat kau begitu. Semua untuk Akta, Mama. Itu sudah semua ini gara-gara kau bapak. Sekarang kau menderita sudah. Coba dia mengerti dulu. Hai, kau tidak mungkin menderita kayak begini. Aduh Rambu, kenapa kau begini sih? Kenapa kau sudah begini? Aku minta maaf. Gara-gara bapak aku tadi kayak begini. Aku bersalah ke semua ini. Aku minta maaf Rambu. Semua ini gara-gara kaum bapak, itu menderita begini. Coba dulu dia dengar, bisa mungkin menderita begini.